Tasya menangis, Mak. Gara-gara mama bilang kentut. Tolongin tuh, Mak. Ma. Biar main dulu, mungkin keselan main kok. Biar teh itu as ngap, balik lagi kamar mandi. Ya sana sekarang kau jalan-jalan ke Karang Pucung ya. Tas. Tas. Turun. Nih. Papa punya apa nih? Nih lihat nih. Kenapa sih sedih? Sudah, gimana kalau besok kita jalan-jalan? Besok hari Jumat nih. Mau yang mau lah. Tas. Yaudah, injek-injek papa nih. Tas. Turun. Tas. Turun. Tas. Tas, 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 tas. Tas, 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 tas. Tas kurun. Tas kurun. Tas, mamanya Tiara udah berangkat lagi tas. Lah kok tidak video call karo tas gurun, karo Tiara. Aduh. Tapi Tiara bisa tahu di bapaknya kok. Di tempat bapaknya? HP bapaknya. Gimana statusnya? Ya bisa status biasa, angin sama tas ya. Oh. Apa bapaknya mungkin atau Tiara gak tahu bah. Oh. Sabar, kerinduan itu bagus. Ya tas, nanti pas ketemu langsung tumblekan ya bandeng matador. Ma itu mata tas ya ma, ma tadi tasnya tuh kurun, janganlah merajuk tas. Ini papa kasih uang 1 miliar dolar. Belum pernah lihat ya 1 miliar ya tak? 1 miliar dolar. 1 juta. Tas kurun. Tas. Sini lah, ngadep sini lah. Papa mau lihat nih. Gimana sih kamu lagi ngambek? Tas, 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 tas. Turun. Aduh, panas banget mah nih HP ini, tas. Tas. Turun. Udahlah, jangan merajuk. Tak marah, tapi merajuk ya, gitu. Ya udah, mama minta maaf. Nuduh Tasya kentut. Padahal bunyi kekuk gitu. Mama gak salahin kamu. Tasya kentut ya, mama kayak gitu. Iya mama sih nuduh Tasya mulu. Kalau papa nggak pernah nuduh Tasya. Ya Tas. Papa kan baik sama Tasya. Tas. Udahan nih. Turun. Sudah jangan sedih lah. Kalau cuman kentut jangan berebut lah. Sudah saya kan mau bilang, udah bilang. Jangan berebut kalau kentut. Lebih baik dikeluarkan daripada ditahan di dalam. Hah? Ini kentut betulan barusan. Terus kamu mau bayar dulu gak panas? Kasih selimut mau biar tak amat. Kasih itu bantal ke punggungnya. Tas kurun. Tas. Tas kurun. Happy birthday to you. Mantap ya gue yang kelihatan. Tasya ngambek, belum mau diajak ngomong. Gara-gara rebutan kentut sama mama. Ya begitu tuh nyungsep. Nggak lagi ngambek. HP-nya mana HP-nya? Ayo ma, minta maaf ma.
Gampang sih ya. Mama sih bilang tasnya kentut mulu, akhirnya kayak gini nih, nyelungsep. Hai sini mama, mama minta maaf. Ini dengkul lah papa. Ini dengkul. Dia ketawa udah sekarang. Semua nih. HP mana? HP mana? HP sambil tidur sama orangnya. Udah selesai belum? Maaf-maafannya. Udah lebaran ya udah ya tas. Udah belum? Minal aidin wal faizin. Aidan batin. Maafin mama ya tas. Maafin ya. Oh. Mana maafin nih? Masa orang doang gimana sih? Itu jawaban gak sah kalau doang. Iya, yang punya yang manis dong. Ya gimana? Mama minta maaf tas ya atas tuduhan mama kentut tas ya. Ikut apa sih? Kakinya itu ada tembleknya, ya, Mak. Masa, Orang minta maaf tuh gak boleh jawab yang gak sok. Ya. Iyanya manis dong, yang lembut. Terus senyum gitu, dilihat orangnya yang minta maaf gitu. Kamu gak mama. Kamu gak mama, lihat deh. Jangan kamu gak mama. Lihat deh, senyum ya. Iya, jangan terlalu nyepak, biasa. Iya sambil senyum jangan nyebok ya gitu. Aduh gerah banget mama jadi. Oh berarti dari maaf ini kalau kayak gini. Aduh mama yang jadi sedih dah. Balik ke tiang mama asal lupet. Itu tasnya sudah baik kan sama mama gara-gara tasnya dituduh kentut. Ya. Tasnya jadi ngam back. Keselan main, keselan ngocok mulu ini. Iya. Ceritanya ya kan. Mang jadinya alasannya kentut mang mas. Gak yang terakhir dia itu nata gitu ngerapiin itu. Iya. Yang kesel kan di seri terakhirnya. Saya disuruh tapa. Iya kan ngaku aja tas. Sebenarnya kesele dan ini kan disuruh tata kan disuruh beresin. Dituduh mama kentut ya tas. Dituduh mama apa suruh beresin? Yang mana? Kabian bener, pirasat mama bener disuruh beresin. Kenapa dituduh dua kali? Kentut desa. Kan mama nanya kentut desa. Orang. Udah damai ya. Udah tidur tidur tidur. Jadi besok kita jalan-jalan ke Ancol, Dufan, ya, ke Pantai Karangbolong, segala macamnya. Ya, Karang ya bolong, kalau nggak bolong gimana?